seru-serunya ngurusin Gewa yang udah mulai gede, udah mulai bisa ngobrol, udah mulai bisa ngebantah apa yang aku omongin ke Gewa, tapi sempat gitu sebagai ibu muda menikmati bersama anak. Tapi perkembangannya sampai saat ini kan? Kebetulan besok dia bakalan naik kelas graduation, jadi dari TK A langsung ke TKB gitu, jadi seru banget lah melihat perkembangannya, udah mulai aneh-aneh, udah mulai kritis untuk pertanyaannya, nanyain ayahnya, nanyain aku kerja atau enggak gitu, seru lah. Ya, kalau aku selalu bilang ke Gewa dengan apa adanya, selalu jujur. Kalau misalkan dia nanya, ayah di mana mami? Ayah udah gak ada. Gak ada kemana mami, bertemu Tuhan. Tuhan itu apa mami yang menciptakan kita? Ya udah apa adanya aja, gak usah dibohong-bohongin, gak usah ditutup-tutupin. Pada akhirnya dia juga bakalan tahu, bakalan mengerti papi dengan bahasa yang dia sesuai dengan usianya lah gitu. Itu pelan-pelan aja. Bisa akhirnya ketemu kan anak. Membutuhkan waktu juga sih, karena memang dari awal juga aku selalu apa adanya sama Gewa. Even Gewa masih bayi, gak ngerti apapun, tapi aku berusaha apa adanya. Ya sebenarnya hati aku curhat gitu loh sama Gewa, lebih bikin lega kayak gitu. Tapi sekarang melihat perkembangannya, mengarah ke mirip siapa? Mirip mukanya, parasnya mirip aku, kulitnya mirip Glenn, aksesorisnya mirip Glenn gitu. Suaranya mudah-mudahan mirip Glenn, jangan mirip aku. Itu sudah mengarah-mengarah kayak ya, ya, kelihatan banget dia senang aja, dia senang nyanyi, dia senang di depan kamera. Kalau misalkan udah di depan kamera dia udah lenggak lenggok gitu ya. Tapi nanti akan diarahkan juga? Kalau diarahkan enggak, maksudnya aku mengalir aja, semau Gewanya aja kayak gitu, enggak harus dipaksakan. Tapi ada nggak sih kayak dari anak sebelumnya kalau bapaknya pengen Gewa jadi peneliti, pengen jadi scientist, enggak pengen jadi musisi gitu ya. Kalau aku ikut anaknya lah, mau apa aja juga boleh aja, asalkan positif, asalkan benar, asalkan tanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Jadi ya enjoy aja sih, gak dibikin.